Kuala Lumpur, pelakon Putri Saraliana Megat Kamarudin hari ini berjaya memperolehi kebenaran untuk memulakan proceeding menghina mahkamah komite terhadap madunya Ira Kazar dan dua ahli keluarga. Putri Sara atau nama sebenarnya Putri Saraliana Megat Kamarudin memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan proceeding komite tersebut pada 31 Januari lalu selepas Ira atau nama sebenarnya Fagira Fatini Kazarudin melanggar perintah injunksi bertarik 4 Julai 2022. Proceeding menghina mahkamah tersebut akan turut membabitkan Bapak Ira atau Kazar atau nama penuhnya Kazarudin Saisih dan kakaknya Yamin. Dalam proceeding secara dalam talian hari ini, kebenaran tersebut diberikan oleh Hakim Nurah Kamar Muhammad Sani. Proceeding itu disertai oleh Peguam Putih Sara Datuk Akbradin Abu Qadir yang dibantu oleh Peguam-Peguam Umi Kartini Abdul Latif dan Faridah Abu Bakar. Menurut Akbradin, selepas memperolehi kebenaran tersebut, pihak perlu menyerahkan sesalinan permohonan komital itu kepada Ira, Kazar, dan Yasmin. Selepas penyampaian disempurnakan, mahkamah akan menetapkan tarik tutup pihak sanah menjawab terhadap permohonan kami. Pada masa ini, tiada sebarang tarik ditetapkan, katanya lagi. Pada Jun 2022, Putri Sara memfailkan saman terhadap Ira selepas anak pelakon veteran itu mengganggu rumah tangganya. Pada 4 Julai tahun sama, Mahkamah Seksyen di sini mengeluarkan perintah injunksi kedua bola pihak yang antara ianya mengatakan Ira atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengan Ira menjejaskan ketenteraman dan kedamaian Saraliana dan keluarganya serta keluarga mentuanya termasuk suaminya Samsul. Ira juga dihalang daripada mendekati atau berada dalam jarak 500 meter daripada Saraliana, keluarga dan keluarga menantunya, suaminya atau sesiapa yang mempunyai